Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ato'iyah karya Al-Imam Ahmad ibn Ato'ilah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi masyaykhina fid daraini amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hikmah yang ke-42. Beliau berkata, La tarhal min kaunin ila kaun fatakun kahimarir roha. Janganlah engkau berpindah dari alam ke alam yang lain sehingga engkau seperti keledai penggiling. Yasiru walladzi irtahala ilai huwa alladzi irtahala min. Berjalan dan tempat yang dituju adalah di mana tempat ia bermula. Walakin irhal minal kauni ilal mukawin. Akan tetapi pergilah dari alam kepada zat yang menciptakan alam tersebut. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan hanya kepada Allah lah puncak segala tujuan. Wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihatlah dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia untuk mendapatkannya, atau perempuan untuk menikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahkan. Fafham qawlahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fata'ammal hadhal amr in kunta dha fahmin. Maka pahamilah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan renungilah hal ini jika engkau adalah orang yang paham. Pada hikmah kali ini Sayyiduna Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari mengajak kepada kita untuk menjadikan tujuan niat kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, segala amal soleh yang kita lakukan, segala ketaatan yang kita jalankan adalah senantiasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa berhijrah. Kita senantiasa berpindah dari segala sesuatu yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala kepada segala sesuatu yang diridhoinya. Dan kita senantiasa berdoa untuk hal tersebut. Allahumma anqulni min da'irati sukhtik ila da'irati ridhok. Ya Allah, pindahkanlah diriku ini dari segala sesuatu yang engkau murkai kepada segala sesuatu yang engkau ridhoi. Dari kemaksiatan kepada ketaatan. Dari tidak ikhlas kepada keikhlasan. Dari keriaan kepada keikhlasan. Dari segala sesuatu selain Allah, kita berpindah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena
jikalau kita berpindah dari sesuatu kepada sesuatu lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sama seperti keledai yang dipakai sebagai mesin penggiling. Himarir roha, di sini dikatakan la tarhal min kaunin ila kaun, janganlah kalian berpindah dari alam ke alam yang lain, atau dari sesuatu selain Allah kepada sesuatu selain Allah yang lain. Akan tetapi, mengapa? Fatakun kahimarir roha. Jikalau seperti itu kita berpindah dari selain Allah kepada selain Allah, maka kita seperti halnya keledai yang dipakai sebagai mesin penggiling. Keledai senantiasa berputar, dan di mana tempat tujuannya adalah merupakan tempat di mana ia memulai putarannya. Artinya jalan di tempat. Yasiru walladzi irtahala ilaihi walladzi irtahala min. Akan tetapi bagaimana? Walakin irhal minal kauni ilal mukawin. Akan tetapi kita berpindah, kita berhijrah dari selain Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kaun. Kaun itu, al-kaun adalah merupakan ibarat dari selain Allah. Kullu ma siwallah adalah al-kaun. Segala sesuatu selain Allah dinamakan al-kaun. Kepada al-mukawin, yaitu zat yang menciptakan makhluknya, zat yang menciptakan al-kaun tersebut. Wa anna ila rabbikal muntaha, karena sesungguhnya Allah itu adalah merupakan puncak segala tujuan. Hal ini sebagaimana dipahamkan, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang sangat masyhur, yaitu tentang keikhlasan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, hijrahnya karena dunia, agar ia bisa menikmatinya, agar dia bisa mendapatkannya. Awi mura'atin yatazawwajuha, ataupun seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka sesungguhnya fahijratuhu ila ma hajaru ilaih, yaitu hijrahnya itu adalah kepada hal-hal tersebut. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai seorang yang senantiasa ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijrah ataupun berpindah ini ada kalanya bilhis, yaitu dengan anggota badan kita, ada kalanya dengan bil ma'na, yaitu secara maknawi. Kalau dari segi al-his atau secara zahir, kita berpindah dari maksiat kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari segi maknawi, yaitu kita berpindah dari segala sifat-sifat yang tercela, berpindah kepada sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai niat kita agar dagangan kita laku, agar kita senantiasa memiliki murid atau santri-santri yang banyak, atau agar kita mendapatkan sebuah karomah yang dimana tidak dimiliki oleh orang lain, agar kita senantiasa menjadi orang kaya misalkan. Karena apa? Ini adalah merupakan bentuk dari al-hijrah minal kauni ilal kaun. Bentuk perpindahan dari kaun kepada kaun yang lain. Yaitu dari sholat kepada karomah. Dari puasa kepada kekayaan.
Di mana sesungguhnya puasa ataupun sholat ataupun amal ibadah yang lain itu dikatakan sebagai al-kaun, yaitu siwa Allah. Karena sesungguhnya kita adalah merupakan abdul ma'bud, bukan merupakan abdul ibadah. Kita adalah merupakan hamba bagi zat yang disembah. Kita bukan merupakan hamba bagi ibadah tersebut. Sehingga ketika kita menjadi seorang yang abdul ma'bud, kita tidak pernah bersandar, tidak pernah mengandalkan apa yang telah kita lakukan dari ibadah-ibadah kita. Akan tetapi, persandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah merupakan uswah, contoh bagi kita. Uswah bagi kita ketika kita menjadi seorang yang kaya, begitu pula menjadi uswah bagi kita tatkala kita menjadi seorang yang miskin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan gunung-gunung yang ada di Mekah untuk menjadi emas-emas yang bisa saja dipakai untuk jalan dakwah beliau. Akan tetapi beliau menolak. Bahkan beliau tatkala lapar sempat dan berkali-kali mengikat batu pada perutnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh bagi orang yang kaya. Tatkala mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang, Nabi senantiasa bersedekah. Siapapun yang meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan memberikannya. Sehingga dikatakan Nabi itu seperti karihil mursalah. Sifat dermawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti halnya angin yang bertiup. Tidak pernah mengharap imbalan. Tidak pernah salah arah. Tidak pernah satu arah. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersedekah kepada semua orang. Kemudian ini adalah merupakan contoh yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa cinta terhadap apa yang telah Allah tentukan untuk kita. Karena jikalau kita telah ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, ini adalah merupakan salah satu tanda wilayah, salah satu tanda kewalian seseorang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mencari jalan ridhonya, untuk menjadi kekasihnya, dan senantiasa menjauhkan kita dari segala sesuatu yang menjauhkan darinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.